pipi biasa nggak gini. Kenapa pipi gue merona? Kenapa? Karena hari ini gue lagi asik-asik banget. Oh, betul. Kok nyanyi buaya buntungnya nunjuk-nunjuk ke Raffi? Ya kan satu-satunya buaya di sini. Kalau lu kan burung. Pelihara burung. Ini buaya, ini burung. Si Amang. Pakai aja si Amang. Pakai dong ininya dong. Oh. Ya udah enggak apa-apa. Aku buaya, kamu burung, kamu si Amang. Kamu bidadari deh udah yang paling cantik. Lu tuh cantik, Yeti. Aku sih enggak apa-apa dikatain orang buaya, tapi sorry aku sih lebih senang tuh hewan-hewan yang... Iya, kita mah pecinta hewan. Iya, aku di rumah punya burung, punya kelinci. Ini di rumah ya, punya burung, punya kelinci, punya kucing. Kucingnya mahal-mahal, burung aku mahal-mahal. Sekarang udah ada si... Apple. Oh, banyak. Jadi kita mencintai burung sama seperti mencintai kekasih hati kita gitu. Ayu suka binatang juga? Enggak, kalau gue mah takut sama hewan. Ayu mah pelihara kelinci aja, kandangnya kayaknya jelek banget. Enggak, tapi kan kelinci gue sehat hidup sampai sekarang. Iya. Itu udah lama, itu udah 2 tahun kelinci gue. Kandangnya? Kandangnya udah diganti sekarang. Kandangnya berupa segede rumah gue, puas. Wow. Punya temen yang punya banyak burung-burung banyak hewan. Dan hewan-hewan loh. Reptil maksudnya baru. Reptil. Anak kecil atau anak besar? Anak kecil tapi ini beda banget. Namanya nama anak aku. Jangan nama kamu beneran. Anak aku juga kan. Iya. Bilqis. Emang Bilqis anak siapa sih? Bilqis ya, anak gue. Anak lu juga kan? Oh iya, anak kita punya semua. Bapak semua. Nah ini dia nih. Bilqis. Bilqis kami.